Kita sama-sama tahu bahwa Jakarta sedang menuju kepada transformasi kota global. Namun, ada syaratnya, syarat ada lima syarat. Pertama, kita harus ikhlas menerima ciptaan Tuhan yang sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, adil harus menjadi fondasi daripada adab. Tiga, persatuan mudah akan terwujud bila adab itu sudah timbul. Dan yang keempat, Mari kita berlatih untuk bekerja sama secara komunitas, untuk kebaikan sesama, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Yang kelima, demi keadaan sosial, mari kita mendahulukan kepentingan bersama demi manfaat. Untuk indahnya Jakarta sebagai kota global, global artinya apa? Semua umat manusia jadi kota global harus bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu, uh, untuk... Mengar mengacu ke sana, kami memastikan bahwa penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Perutnya harus kenyang, semua sekolah. Pengusaha besar harus tetap jalan. Pengusaha kecil juga harus tetap jalan, termasuk UMKM. Jadi adil rakyat didukung, investor besar juga semangat. Oleh sebab itu, oleh sebab itu kami akan mengeluarkan kebijakan bagi UMKM atau uh, Rumah Makan kami akan hapus PB satunya yang tadinya 10 kami buang nolnya jadi tinggal satu persen dan kemudian termasuk yang uh, di pinggir jalan term untuk untuk takeaway tidak ada lagi PB 1 selama ini 10% dan kemudian untuk pegawai negeri yang dibawa Eselon 4A dan pegawai swasta akan kami uh, hapus uh, untuk PBB-nya. Terima kasih.